Seringkali kita mempunyai masalah internet di tempat awam, memaksa anda menggunakan hotspot dari peranti anda. Namun apabila sudah mendapat akses kepada internet pula, sudah tentu had data menjadi isu utama. Hari ini kami akan menunjukkan cara untuk menghadkan data dan menetapkan kuota untuk sambungan hotspot. Sebelum ini terdapat aplikasi Dataly daripada Google, namun ia telah dibuang dari Play Store. Jadi anda hanya boleh mengawal penggunaan data hotspot anda melalui cara menghadkan kuota mobile data anda secara keseluruhannya. Untuk itu, buka menu tetapan, pilih network dan internet. Pada tetapan tersebut, tekan pada data usage, kemudian pergi ke bahagian data warning and limit dan tekan set data limit. Anda boleh menetapkan had kuota yang boleh digunakan dalam megabyte ataupun gigabyte. Sekiranya penggunaan data menghampiri atau melebihi had yang ditetapkan, amaran akan dikeluarkan pada peranti tersebut. Ini dapat membantu dalam memantau penggunaan data ketika mengaktifkan hotspot. Dengan ini, anda tidak lagi perlu risau akan pembaziran kuota data internet anda ketika membuka hotspot. Buat masa ini, fungsi ini hanya hadir untuk peranti Android sahaja. Adakah perkongsian ini membantu? Jangan lupa like dan share.